Pada tahun 2017, Plan Internasional Indonesia resmi menjadi Yayasan Plan Internasional Indonesia, bekerja untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Proyek Raise the Bar COVID-19 Influencing Gender Norms Digital Campaign adalah salah satu proyek di bawah program Adolescent Health and Violence Against Children and Youth AHEVASI. Raise the Bar merupakan proyek kerjasama antara Plan Indonesia dan Investing in Women, IW. Bersama kelompok dan jejaring kaum muda, kami bekerja untuk memastikan partisipasi kaum muda yang bermakna dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Kampanye Raise the Bar dirancang untuk menentang norma gender yang masih ada dan mengakar kuat di masyarakat, serta turut berkontribusi pada ketidaksetaraan gender. Menurut kalian, dalam menyuarakan kesetaraan gender, siapa yang harus ikut andil di dalamnya? Hari Minggu gini, mau kemana? Kalau aku biasanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sih, tapi hari ini mau ketemu teman. Jangan salah ya, laki-laki seperti aku juga mengerjakan pekerjaan seperti ini loh. Seharusnya teman-teman laki-laki yang lain juga begitu ya. Sayangnya keluargaku masih menganggap bahwa menyemur pakaian dan cuci piring adalah pekerjaan perempuan. Adikku bahkan sering diingatkan oleh ibuku ketika mereka tahu bahwa aku menjemur pakaian dan cuci piring. Tugas seperti ini kan padahal bisa dikerjakan oleh siapa saja kan? Kamu gimana? Sepanjang durasi proyek sampai saat ini, telah terbentuk beragam kegiatan, seperti kelas akademi kepemimpinan perempuan, webinar daring, serta beberapa diskusi terfokus dengan kelompok-kelompok kaum muda. Semua kegiatan tersebut diiringi dengan aktivitas media sosial, dengan harapan memperoleh pelibatan dari khalayak kaum muda. Diskusi ini sebenarnya adalah sebuah proses pembelajaran dari sebuah proyek yang dijalankan oleh Plan Indonesia yang bernama Raise the Bar. Selama durasi proyek sejak Juni 2021 hingga Oktober 2022, proyek ini telah memproduksi sosial media konten sebanyak 407, sosial media reach sebesar 13 juta, atau 304.000 interactions. Yuk, kita terus bekerja sama untuk mendorong perubahan untuk mewujudkan norma baru. Norma kesetaraan sehingga perempuan dan laki-laki dapat menikmati haknya dalam mengakses peluang dan kesempatan yang sama di segala bidang, serta bebas mengekspresikan dirinya tanpa penghalang.